Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada rakyat-rakyat Malaysia semua yang dikasihi. Di sini saya ingin menunjukkan cara-cara mengopek atau membelah buah manggis. Dan kita nak tengok dalam sebiji buah manggis ni ada berapa dan cara dia macam mana. Nak kena pasti dalam isi buah manggis ni macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak kena nak tahu dalam buah manggis ni ada isi banyak mana, kita tengok depan ke belakang ke. Yang saya tahu, yang saya pasti, yang sudah-sudah, kita tengok yang belakang ni, yang bunga ni. Kita cuba tengok, kita kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cuba tengok, kita belah tengok betul tak betul betul ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan ku, pemudahlah urusan ku ni. Belah. Buat lain ni macam ni. Jaga orang tangan lah. Jaga tangan. Buat lain. Buat lain. Tu. So. Kopek. Kopek pelan-pelan. Itu kita kira. Kita kira nah. Jadi kita kira dekat bawah ni 6. Kita kira pula isi dah. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Kita kali, kita tengok yang belakang tadi. Punggung dia tu. Apa dubur dah. 1 2 3 4, 5, 6. Kalau tuan-tuan dan perempuan penonton-penonton yang follow saya ni, kita kalau tak percaya lagi, kita kopek buang tu. Kita kopek dari segi kira no? Segi kira 1 1 2 3 4 5 6. Cuma dia kecil ni pun kita dikira lah sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekian, terima kasih.